siang dan selamat datang di Sakari Bridge, Jawa Tengah. Tapi sebelumnya nih, satu hal yang ingin saya tanyakan, apa kabar semuanya? Baik, itu yang selalu kita harapkan dari Anda. Anda selalu baik, sehat, dan juga satu saja jadi. Boleh dong kita tepuk tangan semuanya, biar jadinya tambah semuanya. Jadi saja bilangnya sampah di tempat sampah nih, masa kita sembarangan? Dan itu adalah satu pesan moral untuk kita semua, untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Selanjutnya kita mau main apa lagi ya? Mau main balok warna. Di situ sudah ada warna hijau, kuning, biru, dan juga merah. Yang warna nantinya akan ditata kembali oleh si Tommy. Kira-kira Tommy-nya bisa nggak ya? Bisa dong katanya. Ayo Tom. Hijau masuk. Biru masuk dan juga merah. Wow. Tapi tunggu Mas Ardi. Tapi sepertinya tadi terlalu mudah. Bagaimana kalau kita bolak balik warnanya? Yes. Boleh dong kita tepuk tangannya biar jerinya tambah semangat nih. Adi macet. Jadinya lemes katanya. Ayo balik jet. Ya, bes. Dan goes. Itu dia merupakan bahwa burung Krakatau Maluka memiliki kaki tambahan yang berada di parunya untuk membantunya saat memanjat pohon. Dan itu dia penampilan dari burung Krakatau Maluka bersama pelatih kami. Bernama Piko. Ini ayo duduk dulu. Tamunya penghata karung banyak sekali di depan, nanti diambil pengunjung lo. Oke, duduk dulu ya sayang. Oke, sekarang asiknya main apa lagi nih pelatih? Wah, apa itu? Oh, lingkaran lewat terus ngapain? Oh, ada biru akhirnya lompat. Si Piko ya yang cukup lompat. Oke, langsung saja Piko bersiap. Ambil ancang-ancang. Ayo, tunggu sayang. Lompati lingkarannya. Oke, diceritain sama si Boni. Ayo, ini lompatannya gimana ya? Oke, luar biasa Gitu ya lompatannya Piko. Oke, ini duduk dulu ya. Oke, sekarang gilirnya si Piko. Langsung saja bersiap. Ambil ancang-ancang. Ini satu kali aja bercanda sama si Pikonya.